Saya Nancy Chokri, saya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya sampai hari ini saya masih dapat membayangkan bagaimana kami lagi kecil lagi. Ayah saya selalu bawa kami adik-beradik naik bas tau, pergi ke Padang Sentral di Kuching. Sekarang ini namanya Padang Merdeka. Di situlah perayaan Hari Kebangsaan sentiasa diadakan. Masyarakat majmuk di Sarawak tu ramai. Kita hampir dalam kata 30 kaum etnik di Sarawak ini, kita bercampur gaul. Inilah di antara perkara-perkara yang telah menunjukkan kesatuan kita sebagai orang Malaysia, sebagai orang Sarawak. Lagu-lagu lama patriotik yang kita kenali itu adalah di antara kenangan manis yang boleh mengeratkan silaturahim di kalangan kita. Dan satu lagi saya ingat pada kenangan yang arwah mak saya buat untuk kita. Kita sentiasa ada baju smoking, sebab itu saya pakai tudung hijau ini. Saya pakai tudung hijau ini, inilah warna yang mak saya buat untuk baju smoking saya, dan adik-beradik masing-masing ada warna-warna lain. Saya nak mengajak semua, ini menjadi harapan kita, semua rakyat Malaysia, supaya kita sentiasa memikirkan bagaimana kita nak membawa pembangunan untuk negara kita. Kalau kita lihat daripada dulu lagi banyak banyak lagi yang tidak kita capai. Tetapi sehingga hari ini kalau kita lihat apa yang kita dapati pada hari ini, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah kita capai, dan ini harus kita teruskan. Jadi kalau kita memikir untuk kemajuan dan pembangunan negara, kita akan terus memikir yang terbaik untuk masyarakat kita dan terbaik untuk rakyat dan juga untuk negara kita. Dan saya mengharapkan semua kita menjadi role model kepada anak-anak kecil. Dan biarlah mereka di sekolah lagi memikirkan yang terbaik, gunakan bahasa, perkataan yang baik untuk anak-anak kita, dan ini menjadi contoh dan harapan kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang sentiasa bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan.